Jadi baru saja kami dengan KPUD Provinsi telah melaksanakan serah terima pengamanan VIP protection sebanyak 120 anggota dari Polda Metro Jaya diserahkan kepada KPUD Provinsi DKI Jakarta. Setelah kami serahkan kepada KPUD Provinsi DKI Jakarta, nanti tugas pokok fungsi peranan kita serahkan ke KPUD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian masing-masing calon dipersiapkan 40 orang. Jadi 40 orang kali 3 berarti 120 orang yang bertugas memberikan pengamanan, keamanan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur. Nanti mereka diberikan kepercayaan untuk memberikan pengawalan dan pengamanan setiap kegiatan di masing-masing cagup dan wakil cagup. Saya kira itu aja.